Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi saya berada di lokasi empang ketiga. Pekerja seruding. Ini sekarang sudah masuk timbang sango-sango part yang ketiga untuk lokasi ini. Ini sekarang sudah masuk hari yang ke-20 pekerja sango-sango melakukan proses panen sango-sango dan sekaligus hari ini adalah hari terakhir mereka melakukan kegiatan panen sango-sango atau ini timbang sango-sango part yang terakhir, part ketiga. Ini tepatnya di hari apa sekarang? Hari Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Dan menurut pekerja sango-sango, untuk timbang sango-sango part yang terakhir ini sango-sangonya kurang lebih hanya mencapai 3 ton. Ini sekarang sudah jam 10 lewat 23 menit. Tadi pekerja sango-sango mulai start bekerja itu sekitaran kurang lebih jam 8 pagi. Jadi ada yang bertugas memasukkan sango-sango kering ke dalam karung. Dan di atas sana ada yang masih menebar sango-sango. Ini kemarin tidak sempat kering maksimal dikarenakan terhalang atau terganggu oleh cuaca alias hujan. Oke, sekarang sudah jam 10 lewat 48 menit dan ini semua pekerja sango-sango sudah di lokasi atau di gudang semua untuk melakukan atau memasukkan sango-sango kering ke dalam karung. Oke, sekarang sudah jam 2 lewat 15 menit. Dan ini semua sango-sango keringnya sudah selesai dimasukkan semua ke dalam karung. Dan kita mulai start melakukan timbang sango-sango. Ini sudah masuk part yang ketiga atau part yang terakhir untuk lokasi empang ketiga pekerja seruding. Oke, guys, itu sisa satu karung lagi yang akan ditimbang. Tuh, ini adalah karung terakhir. Oke, timbang sango-sangonya atau karung sango-sango kering sudah selesai ditimbang semua. Saya karung kilo. Total karungnya totalnya itu sebanyak 53 karung. Oke, saatnya kita menjumlah.
jumlah kilogram sawung-sawung keringnya. Oke, ini sawung-sawung keringnya sudah selesai ditimbang dan juga sudah selesai dihitung kilogramnya, dan jumlah kilogramnya totalnya mencapai 3 tong 241 kilo. Ini adalah timbang sawung-sawung part yang ketiga. Secara keseluruhan sebanyak 3 kali timbang sawung-sawung mencapai 16 ton 624 kilo. Oke. Oke guys, ini sekarang pekerja sawung-sawung sudah menerima sewa panen. Yang menerima seperti biasa yaitu Bapak Gelo dari Salo Lepa. Ini adalah pimpinan papanen. Jadi jumlah kilogramnya 3 ton 241 kali 1200. Jadi yang diterima pekerja sawung-sawung yaitu Rp3.890.000. Insyaallah nanti kita akan langsung atau lanjut lagi setelah pekerja sawung-sawung beristirahat selama kurang lebih kalau bukan 2 hari ya 3 hari. Kita lanjut panen di lokasi kedua, Empang Tapi Bangkung, pekerja Ismaila. Ini Ismaila dari Salolepa, Desa Palima, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Ini pekerja dari Empang Tapi Bangkung. Oke, hitung-hitung dulu. Oke teman-teman, untuk proses panen sawung-sawung empang keempat selesai sampai hari ini, dan di sini sudah melakukan proses panen sawung-sawung selama kurang lebih 20 hari dan menghasilkan sebanyak 16 ton 624 kilo. Itu 3 kali timbang sawung-sawung. Dan insyaallah nanti kita akan lanjut di lokasi kedua Empang Tapi Bangkung. Ya, jadi terima kasih banyak ya teman-teman karena sudah mengikuti dan menonton full konten video saya di lokasi empang ketiga pekerja saruding. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Apabila ada salah kata-kata mohon dimaafkan ya teman-teman. Seperti biasa, tetap di like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.